Halo brothers, kita udah di salah satu Alfamidi di daerah Jakarta. Kita cek di sini apakah ada kokcus sotus yang bagus apa enggak. Hampa nih kayaknya. Oke, kita cek dulu di rak gantungan. Coba cari. Nah, ini. Apakah sudah ada yang update atau belum? ITH, gue sih udah dapet 2, cuman kayaknya nggak ada lagi sih. Bet Mobile, ya Pontiac, belakangnya masih fantasi semua. Ini untuk basic car yang eksklusif special kit. Osh, brothers. Ih gila, pertama kali gue dapet truk bus, brother. Pasti langsung kita keep. Langsung kita keep. Balik lagi, ini ada Roger Dodger dari special kit, cuman lama-lama brothers. Terus ini ada lagi ya, fantasi semua sih brothers di sini, fantasi semua. Ada lagi matchbook yang terbaru juga belum masuk di sini, masih yang lama. Udah nggak ada brothers, berarti kita sikat aja. Volkswagen drag busnya langsung kita bayar. Apakah ada lagi di kasir, kita coba cek. Vesperiusnya oke, nggak ada. 34 Acura udah punya. Mbak, Hot Wheels belum ada lagi ya? Hot Wheel belum ada lagi ya? Hot Wheel, udah. Hot Wheel. Yang di situ doang. Iya. Oh ya, udah. Ini Bapak. Oh, ada lagi. Lagi promo 21.900. Oke. Okay. Kasih ya, Mbak. Iya. Oh, ini yang baru-barunya. Ini ada 32 Ford. Dan just info aja, ini lagi 22.000 ya, 21.900, brothers. Dodge Power Wagon. Oke. Pro Stock Camaro ini keren sih, cuman gua belum main, ntar aja lah brothers. Ini banjir juga sih, jadi aman harusnya. Nah, ini dia ada Bentley Continental GT3. Gua punya tapi yang ITH. Kita skip aja. Corvette Stingray. Nah, sini ada Mustang Shelby GT500, cuman ini bukan super treasure-nya. Acura NS. Oke, skip. Ada Triumph. Skip aja. Kita cukup ini aja. Nah, langsung aja kita bayar. Oke, thank you brothers. Kita bayar dulu. Kita antri. Jadi stay tune terus, kita nanti next tempat. Balik lagi kita ke tempat kedua, yaitu di Alfamart. Kita cek apakah ada Hot Wheels matchbook terbaru di sini. Nah, ini kita lihat langsung dulu ke raknya, rak mainan di mana di sini kayaknya. Nah, ini yang baru majoret ada Ford Raptor. Hot Wheels-nya masih yang lama. Ini juga Ford Focus masih yang lama. Kita coba next dulu. Tempat susu. Sorry ya mas. Nah, ini Hot Wheels-nya seri-seri lama. Sorry ya mas. Matchbox majoretnya itu ada Ford Mustang dan Jaguar F-Type. Hot Wheels belum update lagi ya mas ya? Hot Wheels.
Oke, kasih ya. Oke, di sini nggak ada yang baru untuk Hot Wheels-nya, jadi kita langsung ke next tempat. Sip. Balik lagi brothers, ini tempat ketiga kita. Kita coba di Indomartin apakah ada Hot Wheels terbaru atau enggak. Oke, ini nggak ada. Oh, ini. Matchbooknya masih yang lama-lama ya. Paling custom. Oke, gak ada yang terbaru bagus. Kita coba pindah ke rak satunya. Hampa brothers, hampa. Gak ada, oke kita langsung ke tempat berikutnya aja. Oke. Terus kita udah nyampe di Alfamidi, kita cek apakah ada yang baru atau enggak di sini. Langsung aja masuk. Cek langsung ke rak Hot Wheels-nya dulu, apakah ada apa enggak. Ini dia rak mainannya. Oke. Matchbook moving parts-nya. Wih, kayaknya ada yang keren nih. Jeep Willy Wagon. Ini keren sih warnanya brothers. Cuman kita skip aja dulu. Untuk matchbook yang ini kita skip dulu. Untuk Hot Wheels-nya nggak ada di sini. Kita coba cari di tempat lain. Apakah ada apa enggak? Gak ada Hot Wheels brothers di sini. Nah, di sini gak ada. Harusnya di kasir sih ada ya. Kita coba cari tempat lain. Ini gak ada. Mbak, Hot Wheels sebelah mana ya? Hot Wheels. Tempat mainan ya? Oh, gak ada brothers. Kasih ya. Oke, gak ada brothers. Berarti kita langsung skip aja. Di daerah sini hampa. Tapi harus tetap semangat. Kita cari-cari lagi Hot Wheels terbaru atau matchbook terbaru. Sip, stay tune. Kita di tempat berikutnya, kita cek apakah di sini ada barang-barang baru Hot Wheels Majorette ataupun matchbook. Kita langsung cek. Ya, ini di rak mainannya. Matchbook belum ada yang baru sih brothers. Cars juga nggak ada yang emas-emas itu. Hot Wheels juga masih stok lama, paling custom lah. Ini color shifternya yang tadi kita dapat drag bus, kali ini nggak ada brothers di sini. Fast Furious juga sudah pasti S34 yang nggak ada brothers. Jadi kita langsung cek tempat lain. Harusnya di tempat susu ada ya, biasanya Alfamart tempat susu ada gantungannya. Sorry ya mas. Nah, ini tempat susu popo. Nah, ini ada nih, harus kita coba cek. Aja, oke. Okay. Berikutnya apakah di tempat ini ada yang baru-baru, kita coba cek. Nah ini dia, Majorette ada yang baru. Apakah ada R34? Gak ada. Ini ada BMW. Dari kemarin kita ketemu mulu, jadi ya mungkin jodoh harus kita ya. Pick satu, kita lihat yang paling bagus mungkin ini, kita pick langsung. Untuk Hot Wheels-nya, ini kayaknya nggak ada yang serak di mata. Premium cars-nya itu tinggal Alfa Romeo, Dodge sama Cadillac untuk Hot Wheels Factory 500-nya.
paling custom juga masih yang lama. Ini ada Audacious, ini aku punya satu tahun 2013an kalau salah. Vesperius, tinggal Volkswagen sama ini apa ini? Dibulangin brothers. Oke, biarnya skip aja lah. Plymouth gak ada. Jadi mungkin matchbox Germany aja kita sikat. Kita coba cek tempat lain apakah ada. Wih, ada lagi brothers. Ini ada. Setahu gue nih Chevrolet nih. Ya kan Chevrolado. Nah ini Chevrolet Silverado. Warnanya hampir sama kayak Hilux gue juga. Ini gak ada yang lama. Victory 500 juga. Ini ada Shelby GT 500. Ini ada Audi RS6 di Forza Motorsport. Ini keren sih nih, keren. Cuman oke, skip aja dulu. Karena gue juga udah punya sih yang udah di lus. Jadi ngapain juga punya dua. Dan ini kartnya udah pengok. Kecuali kalau bagus mungkin bisa kita sikat. Dan gak ada lagi brothers. Ini apa ini? Ini keren ya. Oh, Volkswagen Type 3. Keren juga sih. Cuman ya, kita tadi udah banyak ngepik. Kita pick ini aja dulu. Dari kemarin ketemu mulu, mungkin minta ditarik. Ini kita tarik satu. Oke. Kalau nggak salah sih ini harusnya ada promo 2000 sih, diskon 2000. Cuma kita lihat aja. Ada satu tuh. Oke, mungkin nanti langsung ketemu di next tempat aja. Kita bayar dulu untuk matchbook Jerman ini. Untuk buat menemani Vero Kodok. Oke, brothers, stay tune. Brothers, balik lagi kita ke satu tempat. Yaitu Alfa Midi. Kita cek di sini apakah ada Hotwheels terbaru atau matchbook atau Majore. Kita coba cek, kita cari raknya. Kok raknya gak ada? Oh, singkat gue di sini. Ya di sini nggak ada sih harus lemah lesu di sini kayaknya nih. Kita cek di sini BMW M3 ini sih keren sih. Terus di bawah nggak ada juga Matt Manga. Wah ini ada kondisi Gesco. Skip. Kita coba cek sini. Wah ini kayaknya udah pernah ada yang hunting nih, berada serentakan nih. Ada Mazda RX-3 TH. Bukan Super Treasure Hunt. Skip. Corvette. Wih, Ford Transit Connect. Oke, gak ada. Skip. Selain itu apakah ada gantungan yang lain? Kita coba cek. Nah ini brothers, ini ada Sikon XP. Ini mungkin bisa lihat brothers. Cuman itu aja. Di atas ada factory. Ya ini Shelby GT500 nih brothers. Gak ada. Oke, mungkin tempat ini udah segini aja. Kita lanjut ke tempat terakhir mungkin ya brothers di malam hari ini. Stay tune terus, tetap semangat cari Hotwheels dan yang lain yang terbaru. Thank you brothers. Lagi kita sekarang ada di Alfa Midi, kita cek apakah ada Hotwheels terbaru atau enggak di sini. Kita langsung aja cari gantungannya brothers. Langsung. Di mana ya? Ini dia. Banyak nih kayaknya. Tapi ini ini setahu gue TH reguler sih brothers, bener nih. Hmm.
Nah, benar kan Brothers. Mungkin Brothers bisa lihat tuh TH regulernya. Nah, itu dia. TH reguler, tapi kita skip aja Brothers. Langsung kita skip. Nah, ini ada 65 Ford Galaxian. Ini STH bukan ya? Bukan STH. Terus ada apa lagi? Ada Mad Manga di situ. Untuk ini nggak ada ya Brothers. Oh, di sini ada Lamborghini Urus. Kita skip. Wah, ini color shifternya banyak. Apakah ada drop bus? Nggak ada. Factories 500 nya juga standar sih Brothers. Kita skip. Nah, ini dia, ada Jerman nih. Ah, di Jerman nih. Ini ada VW Transporter tuh yang ada isi kabinnya. Ini keren sih, detailnya bagus. Kita skip dulu aja dulu untuk yang ini. Skip. Nah, ini ada lagi. Wesh, yang lama-lama Brothers. Yang lama-lama. Ada lagi. Coba di sini. Di sini ada apa ini? Ford Ranger Raptor. School Shaker. Wah, ada si bebek. Ada si bebek. Oke. Skip. Enggak ada lagi. Kita coba cari lagi Brothers, apakah ada tempat yang lain, tempat persembunyiannya. Sorry, guys. Harusnya ada ya gantungan mainan lagi. Masa cuma segitu aja sih Brothers. Ya, ternyata tidak ada. Jadi langsung kita skip aja tempat ini Brothers. Kita nggak ambil dulu Jermaninya, langsung kita skip. Thank you Brothers. Ini Brothers, kita cek apakah ada Hot Wheels terbaru atau Matchbox terbaru di sini ya. Langsung aja cus masuk. Ah, ini ada moving part sepertinya yang baru. Kita lihat ada Majore terbaru. Ada Chevrolet Corvette sini. Ada Honda Civic Type R, ini keren sih Brothers. Mungkin kalau ada yang mau pick bisa langsung di sini di Jalan Raya Lenteng Agung Brothers. Nah, saya langsung cek. Ini ada VW 10. Mana lagi ya? Apakah ada kita puter-puter? Hot Wheels masih yang lama Brothers di sini. Nah, ini untuk moving partsnya. Wah, Pagani Huria. Ini mantep nih. Gimana ya? Skip dulu. Terus di sini ada Chevy C6 C10 Brothers. Untuk detailnya seperti ini. Oke, kita skip aja dulu di sini. Ini di sini ada yang lama-lama. Oke, kita coba cari apakah ada gantungan lainnya. Oke, ini Brothers gantungan lainnya. Di sini ada Ford Raptor. Match Majore terbarunya ada Ford Mustang. Tapi kita skip aja ya. Ada Matchbox-nya Ice Cream King. Kita skip. Buns of Steel. Ini isinya atasnya burger nih. Setahu saya ada TH reguler sih. Cuman enggak tahu dia bener apa enggak Brothers. Udah di situ ini aja. Mungkin kita coba lihat eksklusif special kitnya, adakah yang bagus-bagus? Mustang. Ini ada Ford. Ya. Ford Escort. Nggak ada lagi sisanya. Oke, di sini nggak ada yang oke punya, jadi kita langsung skip aja ke tempat lain Brothers. Sampai di tempat berikutnya. Kita ada di Indomaret, kita cek langsung apakah ada yang terbaru di sini. Langsung saja. Ford Shelby, bukan STH. Uch. Honda Prelude. Ini sih keren Brothers, cuman mungkin bagi hunter yang mau bisa langsung ke sini, ada di Indomaret Lenteng Agung Brothers.
langsung aja ada di nomor Tenteng Agung. Gue sisain buat para hunter lainnya. Oke, kita coba cek yang lain. Di sini ada Volkswagen Bajabak, ada Lamborghini Urus. Oke, nggak ada. Sini ada school bus. Iya, Enfer. Terus sini ada Prosto Camaro. Mungkin itu aja di sini, brothers. Kita langsung skip aja tempat ini. Mungkin huntingnya akan dilakukan next besok hari aja, brothers. Oke, thank you, brothers. Gue selesaiin prelude di situ. Kalau bagi ada yang mau, bisa langsung hunting, brothers. Thank you.